Halo guys, selamat datang di channel saya Hendy Speed 2. Jangan lupa dibantu like, komen, subscribe, dan share ya guys. Terima kasih guys. Kali ini saya mau berbagi pengalaman atau sharing-sharing mengenai kasus HP Xiaomi Redmi 6A guys. Jadi ini adalah video sharing informasi ya guys. Untuk video singkatnya, ini bukan video step by step tutorialnya, tapi ini informasi video singkatnya yang saya lakukan kemarin. Jadi kasusnya kemarin seperti ini guys, HP Xiaomi Redmi 6A nya itu IMEI-nya kosong semua guys, IMEI 1 dan IMEI 2 kosong. Nah setelah itu saya tulis atau saya read IMEI-nya, IMEI 1 dan IMEI 2, ternyata menyebabkan kegagalan yaitu stuck di recovery, muncul errornya NV data. Jadi kemarin untuk mengatasi stuck recovery di NV datanya, errornya itu NV data, yang saya lakukan guys kemarin saya flash dulu ke ROM CSC, kemudian setelah itu saya wrap atau tulis IMEI-nya di SIM 2 guys. Jadi SIM 1 tidak diisi guys, dan yang diisi itu hanya SIM 2 saja guys, dan SIM 2 saja ternyata bisa memunculkan sinyal ya guys, asal IMEI-nya IMEI terdaftar. Jadi inti stepnya yaitu guys, pertama syarat memunculkan IMEI baseband atau pita basis harus ada. Kemudian setelah ada muncul, kita flash ke ROM CSC. Setelah itu kita isi di SIM 2 IMEI-nya, SIM 1 tidak usah. Nah, jadi terima kasih guys sudah menonton. Semoga bermanfaat guys.